Berikut ini jadwal pertandingan Liga Arab Saudi 2023 pada pekan ke-10. Pada tanggal 20 sampai tanggal 22 Oktober 2023. Beserta daftar klasemen, top skor, dan top asis. Berikut ini jadwal pertandingan Liga Arab Saudi 2023. Jumat 20 Oktober 2023. Al Tawon versus Etihad FC. Mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Al Aqdod versus Al Faiha. Mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan selanjutnya hari Sabtu 21 Oktober 2023. Al Fateh versus ABA. Mulai pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Al Hilal versus Al Khalej. Mulai pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Al Nassr versus Damaj FC. Mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Al Hajj versus Al Rayyan. Mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan selanjutnya pada hari Minggu, 22 Oktober 2023. Al-Sabab versus Al-Tai. Mulai pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Al-Ahli Saudi versus Al-Wahda. Mulai pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Al-Riyad versus Al-Ettifaq. Mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Di posisi pertama ada Al Hilal dengan perolehan 23 poin. Di posisi kedua ada Al Tawon dengan perolehan 22 poin. Dan di posisi ketiga ada Al Nassr dengan perolehan 19 poin. Dan untuk di dasar klasemen ada Al Tai dengan perolehan 7 poin. Al Raed dengan perolehan 5 poin. Dan Al-Hajj dengan perolehan 3 poin. Berikut ini daftar top skor sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Di posisi pertama ada Cristiano Ronaldo dari Al-Nassr dengan perolehan 10 gol. Berikutnya ada Moussa Dembele dengan perolehan 7 gol. Dan Alexander Mitrovic dengan perolehan 6 gol. Berikut ini daftar top asis sementara Liga Arab Saudi 2023-2024. Di posisi pertama ada Alvaro Medran dari Al Tawon dengan perolehan 5 asis. Berikutnya ada Cristiano Ronaldo dari Al Nassr dengan perolehan 5 asis. Dan berikutnya ada Mourad Batna dari Al Fateh dengan perolehan 5 asis. Itu dia jadwal pertandingan Liga Arab Saudi 2023-2024 pada pekan ke-10. Beserta daftar klasemen, top skor, dan top assist.